Halo guys, selamat datang kembali di channel Ivan Akbar 67. Kali ini gue tuh mau bahas Overlord volume 15 lagi. Gue tegasin lagi kalau video ini tuh bersumber dari rangkuman orang lain yang udah merangkum apa aja kejadian detail yang ada di volume 15. Jadi gue tuh di sini tuh belum baca novelnya karena belum ada full translate-nya. Nah, kalau emang nantinya video yang ini banyak yang salah atau ceritanya tuh jauh beda dari volume 15 yang asli, nanti gua tuh kemungkinan bakal buat versi rangkuman gua. Tapi tentunya harus nunggu full translate-nya. Ya, tapi itu pun kalau misalkan kesalahannya sangat fatal, kalau cuma kesalahannya kecil dan gak mengganggu cerita utamanya, gua gak bakal buatin videonya lagi. Oke, jadi video ini tuh adalah part 2 dari part 4 untuk pembahasan volume 15. Tentunya video ini tuh adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua tuh mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, sebelum mulai gua tuh mau ngasih tahu dulu kalau gua punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung mampir ke channel gua yaitu Irfan67. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Saat ini di hutan besar negara Elf, salah satu dari 6 skriptur negara teokrasi yaitu Holocaust Scripture, mereka tuh ada di balik pepohonan dan mereka tuh bersama dengan pemimpin mereka bernama Gwen. Di depan mereka tuh saat ini ada seorang gadis elf yang dilengkapi dengan item sihir berbentuk busur panah dengan jumlah anak panah yang tidak terbatas. Diketahui juga, ternyata gadis elf inilah yang telah membantai ribuan pasukan teokrasi. Di sini ada juga info kalau para individu yang udah mencapai tingkat pahlawan biasanya tuh secara otomatis tuh bakal direkrut untuk menjadi anggota Black Scripture. Gwen saat ini mulai mendekati gadis elf itu dengan menggunakan invisibility dan silent. Tujuannya supaya dia tuh bisa mendekati gadis itu dan menyerang gadis itu, tentunya secara diam-diam. Gwen saat itu juga merasakan keringat dingin. Gwen tuh ngerasa sedikit aja kesalahan yang dia lakuin, kemungkinan dia tuh bakal tamat dan dia tuh bisa mati kalau dia tuh berbuat kesalahan. Jadi Gwen tuh saat ini memastikan untuk mengamati dengan cermat setiap dari tindakannya saat dia tuh bergerak. Gadis El pun saat ini mulai bergerak. Gwen juga saat ini tuh mengaktifkan Elephant Ear atau telinga gajah. Gwen tuh saat ini bisa mendengar prajurit berjalan mendekati gadis elf itu. Dan gadis elf tuh saat ini melihat para tentara mendekati dirinya. Gadis elf pun saat ini mulai merentangkan busurnya dan menembakkan panah ke langit. Gwen saat ini mengaktifkan Hawk's Ace-nya. Gwen tuh saat ini melihat anak panah yang ditembak gadis itu. Dan dia tuh melihat banyak anak panah di langit. Anak panah itu berjatuhan seperti hujan ke segala arah. Dalam satu detik, Gwen juga saat ini tuh mendengar jeritan kesakitan dari pasukannya. Dia tuh saat ini terus mengamati sekitarnya dan terlihat kalau prajuritnya tuh terluka. Jadi semua pasukannya tuh terlihat terkena serangan panah tersebut dan mereka tuh terluka. Pasukannya tuh saat ini terlihat agak panik karena serangan panah yang tiba-tiba menghantam mereka. Pasukan pun saat ini melarikan diri. Tapi gadis elf itu mengulurkan busurnya sekali lagi. Dan tiba-tiba Gwen tuh gak bisa lagi mendengar suara pasukannya. Disimpulkan kalau mereka semua telah mati. Gwen saat ini tahu kalau gadis elf itu masih belum menyadari soal kehadirannya. Jadi Gwen pun saat ini menggunakan sihir yang memungkinkan dia untuk menembakkan 12 magic arrow atau menembakkan panah sihir.
dan Gwen tuh menembakkannya ke segala arah. Serangan magic arrow itu mengenai gadis elf itu, dan dia tuh melihat gadis elf itu terjatuh. Tapi walaupun gitu, di sini Gwen tuh masih nggak percaya kalau gadis itu telah jatuh. Jadi istilahnya Gwen tuh saat ini dia ragu, dan Gwen tuh takut kalau gadis itu pakai sihir ilusi untuk menipunya. Gwen pun saat ini masih aktifin skill invisibility dan silentnya supaya dia tuh nggak terlihat sama gadis elf itu. Gwen pun saat ini mendekati tubuh gadis elf itu, tentunya dengan hati-hati. Gwen pun saat ini melihat kondisi gadis elf itu, dan Gwen di sini memastikan kalau gadis elf itu benar-benar mati. Gwen di sini terlihat sangat lega, dan dia tuh ngerasa bahwa gadis elf itu pantas menerima kematiannya. Gwen juga ngerasa kalau dia tuh berhasil membalas dendam atas rekan-rekannya yang telah gugur. Walaupun gitu, Gwen tuh di sini masih ngerasa prihatin sama kejadian kali ini. Gwen saat ini mutusin untuk mengambil item busur gadis elf tersebut. Tapi ketika tangannya mau ngambil busur itu, tiba-tiba ada suara kekecewaan seseorang di depannya. Gwen tentunya terkejut dengan suara tersebut. Gwen saat ini menjadi sangat tegang, dan dia tuh perlahan melihat ke arah orang yang berdiri di depannya. Gwen saat ini melihat mata heteromatik yang dimiliki orang itu. Dari ciri-cirinya, Gwen tuh tahu siapa orang yang ada di depannya, dan itu adalah Raja Elf. Raja Elf di sini bilang kalau gadis itu ternyata adalah sebuah kegagalan. Jadi bisa dibilang di sini tuh tersirat kalau gadis elf itu adalah putri Raja Elf. Gwen di sini berusaha melarikan diri dengan kondisi skill invisibility-nya masih aktif, tapi ternyata Raja Elf tuh masih bisa melihatnya. Gwen di sini tahu kalau Raja Elf tuh punya kemampuan persepsi yang sangat luar biasa. Makanya Raja Elf tuh bisa mengetahui kehadiran Gwen. Tapi walaupun gitu, saat ini Gwen tuh tetap lari. Sayangnya Raja Elf saat ini mencegah Gwen. Gwen di sini tuh menyadari kalau dia tuh nggak mungkin bisa melarikan diri. Gwen pun saat ini berteriak untuk ngasih tahu bawahannya supaya meninggalkannya dan melarikan diri kembali ke teokrasi. Raja Elf saat ini memanggil Behemoth, dan dia tuh memerintahkannya untuk membunuh Gwen. Gwen saat ini tuh melihat penampilan Behemoth yang sangat buruk. Gwen pun mutusin untuk mati di sini, dan dia tuh mau ngasih bawahannya cukup waktu untuk melarikan diri dari sini. Saat ini dia tuh bersiap untuk menyerang, tapi gak lama dia tuh melihat tatapan sombong dari Raja Elf, dan itu membuat Gwen tuh sangat jijik dan kesal. Gwen pun saat ini pakai stone wall atau tembok batu, tentunya tujuannya untuk membuat penghalang. Tapi sayangnya Behemoth menerobosnya dengan mudah pakai pukulannya. Behemoth pun mengayunkan tinjunya yang lain ke arah Gwen. Dan sebelum Behemoth memukul Gwen ke tanah, Gwen ini terlihat sangat lega. Dan dia tuh tersenyum ketika dia tahu kalau bawahannya saat ini tuh udah berhasil melarikan diri. Singkatnya, Raja Elf tuh saat ini dalam perjalanan kembali ke kastil ibu kota kerajaan Elf. Nama Raja Elf itu diketahui adalah Dekem Hogan. Dekem di sini tuh ngerasa kalau dia tuh udah buang-buang waktu atas apa yang saat ini telah terjadi. Di sini diketahui juga bahwa item sihir yang dia pinjamkan kepada putrinya adalah sesuatu yang dia warisi dari orang tuanya. Nah, karena Raja nggak punya bawahan yang bisa dia percaya, mau nggak mau dia tuh harus turun tangan untuk mengambil item itu. Tujuannya supaya item sihir itu nggak diambil sama orang lain. Dehem juga di sini tuh berpikir kalau ras elf tuh adalah ras terkuat di dunia. Dia beranggapan kayak gitu karena melihat kekuatan ayahnya. Dehem ini udah mengamati dan melihat semua jenis elf, dan dia tuh menganggap kalau elf lain tuh sangat lemah. Jadi, Raja Elf ini bingung kenapa orang lain di sekitarnya tuh sangat lemah. Makanya dia tuh berusaha saat ini untuk membuktikan kalau ras elf adalah ras yang terkuat di dunia.
Dehomini berpikir kalau dia tuh harus menghasilkan anak yang kuat. Dehomini percaya kalau anak-anak elfnya cuma bisa bangkitin kekuatan mereka tuh kalau mereka tuh dikirim ke medan peperangan. Makanya Dehomini selalu mengirim anaknya ke medan peperangan. Tapi sayangnya kebanyakan dari anaknya tuh gak berhasil kembali hidup-hidup. Dan itu saat ini tuh membuat kepalanya tuh sangat sakit karena anak-anaknya tuh gak berhasil memenuhi harapannya. Saat ini seorang wanita yang terlihat sangat marah mendekati diri Dehem. Terungkap juga kalau wanita itu adalah ibu dari gadis elf tersebut. Wanita itu di sini bertanya kepada raja di mana anaknya. Tapi Dehem tuh di sini bertanya tentang siapa anak yang dia bicarakan. Wanita itu ngasih tahu kalau nama gadis elf itu adalah Rugi. Tapi raja elf di sini tuh gak mengingatnya. Karena raja elf tuh gak tertarik mengingat orang lemah. Wanita itu saat ini melihat kebusur yang dipegang sama raja elf. Dan dia tuh bertanya apakah anaknya udah mati. Di sini Dehem tuh menyadari kalau wanita itu berbicara tentang kegagalan putrinya yang baru aja meninggal. Raja elf di sini ngasih tahu kalau Rugi udah mati. Di sini raja tuh ngomong kayak gitu tanpa ekspresi, padahal putrinya udah meninggal. Suara wanita itu perlahan bergetar. Tapi gilanya di sini, Dehem tuh berpikir bahwa wanita itu menangis malu karena putrinya tuh adalah produk yang gagal. Dehem di sini tuh ngerasa kalau dia tuh harus ngasih kesempatan wanita itu sekali lagi, tentunya untuk menciptakan produk yang bagus. Jadi saat ini Dehem tuh mengundangnya untuk datang ke kamarnya, tujuannya untuk membuat anak yang bagus. Singkatnya, ketika Dehem udah siap, dia pun saat ini pergi ke kamarnya. Tapi nggak lama kepala pelayan masuk dan ngasih tahu kalau wanita yang dipanggil raja saat ini telah bunuh diri. Dehem tuh di sini kebingungan kenapa wanita itu bunuh diri. Dehem saat ini terus berpikir dan dia tuh masih nggak ngerti kenapa wanita itu bisa bunuh diri. Padahal dia tuh mau ngasih kesempatan wanita itu untuk membuat produk yang sukses. Nah, karena bingung, raja pun di sini menyimpulkan kalau kemungkinan wanita itu benar-benar ngerasa malu karena udah melahirkan produk gagal. Makanya wanita itu sampai bunuh diri. Dehem di sini menyuruh pelayannya untuk mengubur wanita itu sebagai bentuk pengampunannya. Di sini ternyata raja tuh masih ingin lanjutin gituannya, tentunya dengan orang lain. Dehem di sini tuh nanya kepada kepala pelayan apakah dia punya anak perempuan. Atau kalau kepala pelayan gak punya anak perempuan, raja tuh mau gituan sama istri kepala pelayan. Itu pun kalau misalkan istrinya tuh masih muda. Mendengar ini, kepala pelayan tuh saat ini gemetaran dan dia tuh perlahan mulai menjawabnya. Kepala pelayan bilang kalau dia bakal membawa orang untuk raja. Saat ini di tengah malam, Ains tuh ada di udara, lebih tepatnya di langit hutan besar negara elf. Dia tuh saat ini kagum dengan betapa luasnya hutan itu. Dan hembusan angin di hutan itu mengingatkan dia sama laut. Sambil kagum dengan betapa luasnya seluruh hutan, Ains tuh saat ini menemukan dua hal di negara elf. Yang pertama adalah danau Oxbow yang terletak di dekat ibu kota. Yang kedua adalah jalan yang menghubungkan ke daerah teokrasi. Ains di sini berpikir kalau teokrasi itu menghancurkan pohon-pohon di sekitarnya, tujuannya untuk membuat jalan ini. Tapi ketika melihat sekelilingnya, gak ditemuin tanda-tanda pohon terbakar. Jadi Ains di sini berpikiran, kemungkinan teokrasi itu menghindari untuk membunuh elf dengan api. Karena teokrasi itu kemungkinan mau menangkap beberapa elf dan mengubahnya jadi budak. Ains saat ini menggunakan sihir Perfect Unknowable. Tujuannya tuh untuk menyembunyikan kehadirannya dan tentunya untuk waspada supaya dia tuh gak menarik musuh yang kuat. Setelah turun dari langit, Ains tuh mutusin untuk bergerak maju untuk menuju ke ibu kota negara elf.
Tempat itu sangat gelap dan cuma ada sedikit cahaya bulan yang terlihat. Alasannya karena hutan sangat lebat. Ketika dekat ibu kota, Ains itu awalnya menduga kalau jumlah penduduk ibu kota itu sama dengan desa Elf yang biasanya. Tapi ternyata ibu kota dipenuhi lebih banyak penduduk dan jauh lebih besar. Jadi bisa dibilang gak kayak di desa terpencil. Dimana di desa terpencil tuh hanya ada beberapa ratusan elf yang tinggal. Ain selanjutin rencananya untuk menuju ibu kota. Jadi dia tuh mulai menggunakan sihir dan gulungan sihir. Sihir yang diaktifkan saat ini adalah God's Eye. Tujuannya supaya dia bisa melihat menembus dinding. Ains juga saat ini tuh masih pakai Perfect Unknowable. Tujuannya supaya nggak ada yang bisa melihatnya ketika melayang di udara. Dan tentunya supaya Ains tuh bisa mengamati seluruh tempat dengan nyaman. Ains tuh sangat waspada karena takutnya tuh ada elf yang bisa melihatnya. Tapi ternyata para elf gak bisa melihat Ains. Ains saat ini mengamati para elf. Ternyata para elf ini memegang busur sebagai senjata utama mereka. Setelah itu, dengan kekuatan God Ace, dia pun akhirnya melihat ke ibu kota dan dia mengamati tempat itu. Setelah beberapa pengamatan, Ains tuh ngelihat kalau ibu kota elf tuh sama aja kayak tempat elf yang lainnya. Cuma bedanya lebih banyak perumahannya dan lebih banyak penduduknya. Ibu kota elf ini bisa dibilang lebih primitif daripada pemukiman manusia. Ain saat ini masih terus menggunakan God Eye miliknya. Dan dia tuh melihat ke arah rumah pohon elf. Dan dia melihat ada keluarga elf yang tertidur. Ain tuh melihat para elf tertidur dengan nyenyak. Melihat para elf tidur dengan nyenyak, Ain tuh terlihat iri karena dia tuh gak bisa melakukan itu. Setelah selesai mengamati, Ains pun saat ini menonaktifkan kekuatan God Ace-nya dan dia memutuskan untuk kembali ke si kembar. Di sini diketahui juga kalau Ains tuh menciptakan sebuah pondok kecil yang menyatu dengan hutan dan dia tuh pakai sihir Secret Greenhouse. Ains saat ini memasuki tempat itu. Aura dan Mare tuh saat ini menyambut kedatangan Ains. Mereka tuh terlihat menggunakan piyama atau sesuatu yang mereka pakai sebelum tidur. Ketika masuk ke dalam, Ains dan si kembar ini duduk di ruang tamu. Ains tuh saat ini mau berbagi informasi yang udah dia kumpulin kepada si kembar. Tapi nggak lama, Ains tuh ngeliat kalau Mare ini berusaha untuk menahan ngantuknya. Melihat itu, Ains pun mutusin untuk membawa Mare kembali ke kamarnya. Tapi di sini aura yang dilengkapi dengan item penangkal tidur, dia pun mutusin untuk tetap bersama Ains dan dia tuh mau ngobrol sama Ains. Aura di sini minta maaf atas perilaku dari Mare. Tapi di sini Ains tuh ngasih tahu kalau itu nggak masalah karena Mare tuh saat ini lagi liburan. Saat ini Ains ngasih tahu Aura tentang semua informasi yang udah dia kumpulin. Intinya hasil penyelidikannya tuh bisa dibilang biasa aja, jadi gak ada hal yang penting yang didapat. Mengetahui itu, Aura bilang kalau dia tuh mau ngumpulin info di siang hari. Ains di sini tuh setuju sama saran Aura. Setelah ngobrol, Ains menyuruh Aura untuk kembali ke kamarnya dan Ains tuh menyuruh Aura untuk tidur. Setelah itu Ains pun kembali ke kamarnya dan dia membaca buku. Dua hari kemudian, Ains pun akhirnya memahami struktur ibu kota dan dia tuh melihat beberapa toko di tempat itu. Aura dan Mare juga saat ini tuh ngasih tahu Ains informasi apa aja yang udah mereka kumpulin. Si kembar ngasih tahu kalau para elf tuh bisa menggunakan pohon untuk jalan mereka. Ains pun saat ini melihat ke salah satu rumah elf dan dia tuh pakai God Ace miliknya. Dan dia saat ini melihat hanya ada satu elf yang tidur. Mengetahui itu, Ains pun langsung pakai sihir pengontrol pikiran dan dia juga menggunakan sihir teleportasi kepada elf itu. Elf itu tentunya terkejut dengan perubahan pandangan yang tiba-tiba berubah.
Iris ngasih tahu elf itu kalau dia pakai sihir teleportasi. Gak mau buang-buang waktu, Iris di sini ngeluarin catatan dan dia tuh mulai bertanya kepada elf itu. Iris di sini ngasih banyak pertanyaan, mulai nanya di mana Dark Elf tinggal, apa yang elf ketahui tentang teokrasi, dan apakah elf tuh memiliki hubungan yang buruk dengan Dark Elf. Intinya tiga pertanyaan saat ini tuh ditanya sama Iris. Elf itu pun menjawabnya. Diketahui kalau Dark Elf tuh tinggal di tenggara ibu kota, tapi dia tuh nggak tahu pasti lokasinya. Selanjutnya, untuk pertanyaan teokrasi, elf itu mencap teokrasi itu sebagai manusia yang penuh kebencian. Alasannya karena teokrasi itu menyerang para elf tanpa alasan. Dan untuk pertanyaan tentang Dark Elf, para elf biasa tuh cuma menganggap kalau Dark Elf itu adalah saudara mereka. Elf dan Dark Elf tuh gak tahu banyak tentang satu dengan yang lainnya. Jadi istilahnya mereka tuh cuma saling tahu. Dan elf biasa dan Dark Elf tuh gak saling mengganggu. Mendengar jawaban dari elf itu, Ain di sini tuh nanya kepada Aura, apakah dia bisa melacak desa Dark Elf dengan informasi yang mereka dapatkan. Aura tentunya di sini tuh bisa melakukannya. Ains pun di sini nanya lagi kepada elf yang telah dia culik. Ains tuh nanya, apakah elf itu tahu cara menggunakan sihir? Tapi ternyata elf itu nggak tahu apapun soal sihir. Sebenarnya di sini Ains tuh mau tahu lebih banyak tentang elf. Tapi karena elf yang dia culik nggak tahu banyak informasi, Ains tuh nggak mau buang-buang waktu. Jadi saat ini Ains pun menidurkan elf itu. Dan dia tuh menghapus ingatannya. Setelah itu, Ains kasih tahu si kembar kalau dia mau pulangin elf itu. Dan mereka pun saat ini membuka sebuah portal. Oh ya, karena Ains pakai sihir untuk membuat elf itu tertidur, jadi elf itu harus disakitin sedikit dulu supaya dia bisa bangun. Ains saat ini melihat ada patung kayu yang kecil. Ains pun melemparkan patung kecil itu kepada elf dan elf itu pun terbangun. Ketika elf itu terbangun, dia tuh langsung menyebut nama-nama dan tiba-tiba dia tuh berpose seperti pemujaan. Jadi kemungkinan patung itu adalah bentuk dewa yang disembah sama elf itu. Dan karena patung itu menabraknya, elf itu mengira kalau dewa tuh sedang mengirim pesan padanya. Singkatnya, Ains tuh menyuruh orang-orang untuk beristirahat karena mereka tuh bakal berangkat ke desa Dark Elf besok hari. Besoknya, Ains dengan si kembar yang menunggangi Fenrir, mereka tuh saat ini berlari melintasi Great Sea of Tree. Ains tuh di sini merasa sedikit bersemangat karena dia tuh saat ini bisa ngerasain petualangan dalam perjalanan mereka. Aura tuh bertanya kepada Ains tentang apa yang bakal dilakuin sekarang. Ains tuh di sini cuma ngasih tahu kalau dia bakal melakukan hal yang sama seperti perjalanannya ke negara dwarf. Ains juga di sini tuh meminta Aura untuk melanjutkan pencarian para Dark Elf. Aura pun saat ini pergi berkeliling hutan dengan menunggangi Fenrir-nya. Saat ini, Ains memanggil Cerberus. Dan Ains tuh ngasih perintah untuk menginfokan kalau ada aroma asing yang mendekat. Ains juga saat ini tuh nanya ke Cerberus apakah dia mampu mencium bau hingga jarak 100 meter. Cerberus ngasih tahu kalau itu nggak mungkin. Mare saat ini nyaranin Ains untuk membangun Secret Greenhouse. Tujuannya tuh supaya mereka tuh bisa beristirahat dan bersembunyi di dalamnya. Ains sebenarnya dia tuh agak merasa bersalah karena dia tuh di sini hanya menunggu Aura. Padahal Aura tuh saat ini lagi bekerja keras untuk menemukan sebuah desa, tapi Ains tuh saat ini cuma menunggunya. Walaupun gitu, Ains tuh saat ini menghilangkan pikiran itu dan dia tuh ngasih tahu Mare untuk menunggu Aura bersamanya. Senyum cerah Mare saat ini tuh membuat Ains sedikit tenang. Di sisi lain, saat ini terlihat ada monster seperti beruang. Monster itu terlihat dapat menggunakan satu sihir. Dan itu adalah sihir yang digunakan untuk nyembunyiin aromanya dalam memburu mangsanya. Binatang itu adalah binatang ajaib yang disebut Ankylosaurus.
Saat ini, Ankylosaurus tuh mau memangsa Aura dan Fenrir. Tapi gak lama dia tuh kebingungan karena mangsanya kali ini tuh terlihat gak ada respon mau kabur. Ankylosaurus di sini berpikir kalau mangsanya saat ini tuh pasti sangat ketakutan. Makanya mangsanya tuh saat ini gak bisa lari. Ankylosaurus pun saat ini mulai mendekati Aura. Dan tiba-tiba dia tuh merasakan sakit di pinggulnya. Ankylosaurus pun akhirnya jatuh karena rasa sakit yang parah. Ternyata Aura ini menyerang Ankylosaurus pakai cambuknya. Melihat Aura mendekatinya, Ankylosaurus tuh bingung kenapa Aura gak takut sama dia. Aura pun saat ini menjerat Ankylosaurus pakai cambuknya. Dan Aura juga ngasih tahu kalau dia tuh gak mau membuat Ainz menunggu lebih lama. Aura saat ini berpikir. Dia tuh berpikir apa yang harus dia lakuin dengan binatang di depannya. Aura tuh mengingat kata-kata Ainz sebelumnya. Jadi, daripada membunuh binatang itu, Aura pun mutusin untuk menggunakan Ankylosaurus sebagai eksperimen. Ankylosaurus tuh saat ini mencoba untuk melepaskan cambuk dengan kukunya. Tapi ternyata gak bisa dan dia tuh semakin kebingungan. Ankylosaurus pun menyadari kalau orang yang ada di depannya tuh sangat kuat. Gak lama Aura tuh mengambil cambuknya dan dia berteriak menyuruh Ankylosaurus untuk lari. Ankylosaurus yang masih kesakitan, dia pun mulai berlari dengan keringat dingin. Ankylosaurus tuh berpikir kalau kali ini dialah yang menjadi mangsanya. Di sisi lain, Ainz tuh masih ngerasa bersalah karena udah menyuruh Aura untuk kerja sendirian. Dan untuk menebus kesalahannya, Ainz pun mutusin menyiapkan makanan untuk Aura makan ketika dia kembali dari kerja. Untuk dapetin makanan, Ainz berteleport kembali ke Nazarick dan dia tuh meminta Koki untuk membuatkan makanan untuknya. Ainz tuh di sini nyuruh buat makanan yang punya aroma gak terlalu kuat. Jadi takutnya kalau aromanya terlalu kuat bakal ada orang lain yang mencium aroma itu. Dan dikhawatirkan hal itu menarik orang lain. Makanya Ainz tuh mau mastiin kalau aroma makanannya gak kuat. Dan Ainz juga saat ini tuh minjemin Mare item sihir. Dan dia meminta Mare untuk ngeluarin elemen angin melalui item sihir tersebut. Jadi kalau ada aroma keluar sedikit, aroma pun bakal diterbangkan ke langit. Mare dan Ainz saat ini mengobrol. Mereka tuh ngobrolin soal item sihir yang dipinjemin Ainz kepada Mare. Saat ini tiba-tiba Cerberus tuh meraung ke suatu arah. Ainz pun ngaktifin lagi Perfect Unknowable. Tujuannya untuk bersembunyi. Gak lama Ankylosaurus muncul di depan mereka. Dan di sebelahnya tuh ada Fenrir yang ditunggangi sama Aura. Melihat itu, Ainz pun menonaktifkan sihirnya. Aura terkejut dengan kemunculan Ainz yang tiba-tiba. Aura pun turun dan dia menyapa Ainz. Aura ngasih tahu Ainz kalau dia tuh menangkap binatang ini di daerah sekitar. Ainz berpikir kalau tempat ini tuh seharusnya menjadi wilayah binatang buas tersebut. Dan itu menjelaskan alasan kenapa gak ada seorang pun yang berani mendekati daerah ini. Ainz dan Aura saat ini mengobrol. Aura ngasih tahu kalau Ankylosaurus tuh dia kendaliin pakai kekuatannya. Jadi bukan pakai keahlian Aura dalam menjinakkan binatang. Saat ini Ainz yang melihat binatang itu, dia tuh tiba-tiba ingat sama Hamsuke. Ainz tuh nanya kepada Aura tentang siapa yang jauh lebih kuat. Apakah binatang ini ataukah Hamsuke? Aura ngasih tahu, dalam hal kekuatan fisik, binatang itu bisa dibilang lebih kuat. Tapi sekarang Hamsuke tuh telah mendapatkan kelas prajurit. Dan Hamsuke juga saat ini tuh memakai baju besinya. Jadi saat ini harusnya Hamsuke tuh mungkin bisa menang melawan binatang ini. Saat ini Ainz tuh ngasih tahu Aura untuk kembali ke rumah buatannya. Sambil jalan, Aura tuh ngasih tahu kalau dia melihat makhluk yang berbeda dan banyak tumbuhan langka di dalam hutan.
Mendengar itu, karena tujuan Ainz saat ini bukan untuk meneliti sebuah wilayah, Ainz pun berpikir kalau dia tuh harus mengirim petualang untuk melakukan pekerjaan penelitian dan penjelajahan. Ainz saat ini tuh bertanya kepada Aura tentang apa yang dia rencanain dengan binatang tersebut. Bagi Ainz, kalau binatang itu sepintar Hamsuke, maka Ankylosaurus itu bisa berguna untuk Nazarick. Tapi kalau nggak punya kecerdasan, maka itu cuma bakal menyebabkan kekacauan di lantai 6. Aura ngasih tahu kalau Ankylosaurus itu cukup cerdas, dan kalau dilatih, maka hasilnya bakal bagus. Mendengar itu, Ainz di sini tuh memuji Aura karena mampu membuat keputusan sendiri. Ainz juga saat ini tuh ngasih tahu Aura kalau dia tuh menyiapkan makanan dari Nazarick untuknya. Saat ini, Mare tuh menyambut kedatangan Aura dan Ainz. Mereka pun saat ini memasuki rumah persembunyian dan setelah itu mereka makan. Dan saat mereka makan, Ainz tuh ngasih tahu mereka rencana selanjutnya. Ainz tuh berencana untuk melanjutkan pencarian desa Dark Elf. Dan ketika mereka menemukannya, Ainz tuh bakal menjalin hubungan persahabatan sama mereka. Dan supaya rencananya berhasil, Ainz tuh butuh Aura untuk melakukan sesuatu. Saat ini si kembar tuh bertanya kepada Ainz tentang apa rencananya. Ainz di sini ngasih tahu mereka kalau ide ini berasal dari sebuah buku. Jadi bukunya tuh berjudul Crying Red Demon atau bahasa Indonesianya tuh setan merah yang menangis. Mare di sini ngasih tahu kalau dia tuh baru aja membaca buku itu tempo hari dan Mare bilang kalau dia tuh tahu apa yang direncanain sama Ainz. Ainz juga saat ini tuh ngasih tahu kalau mereka tuh bakal menggunakan beruang yang dibawa Aura. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.